أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang sangat sayang dan cinta kepada kita, Allah yang masih lagi pada hari ini sudi jadikan kita tetamu di rumahnya, yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan ini semuanya adalah percuma, tidak perlu kita bayar dengan wang ringgit dan sebagainya. Cumanya Allah Subhanahu wa Taala minta kita abdikan diri kita kepada Allah. Itu pun masih lagi susah kita nak buat. Jadi kita datang ke rumah Allah Ta'ala ini, kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, adalah jemputan daripada Allah, adalah kerana Allah ni nak jumpa kita. Jadi ada orang yang bumbung rumahnya rapat dengan masjid, tetapi Allah tidak berikan hidayah kepada dia untuk datang ke rumah Allah. Bukan kerana dia tak nak datang. Di saat kita duduk di rumah, ikhwan rasa malah lah nak main masjid. Bukan kita yang malah, kata Syekh Nuruddin, tetapi masjid ataupun surau yang tak nak jumpa kita. Allahu Akbar. Janganlah sampai tahap kita jadi macam ni. Sampaikan tempat yang baik pun tak mau jumpa kita. Sampaikan majlis ilmu pun tak nak tengok muka kita. Jadi kita lazimkan diri kita datang ke rumah Allah ini semuanya adalah inayah daripada Allah Subhanahu wa Taala yang perlu kita syukuri. Jadi pada malam ini alhamdulillah saya tengok makin ramai ni, kan? Alhamdulillah, kan? Jadi mungkin ada bawa lemang kot dengan ketupat, kan? Hak saki-baki pun boleh lah tuan-tuan, kan? Saya pun cari di Indonesia tu tak ada lemang dengan ketupat lah, kan? Baru balik Jakarta, kan? Tak ada. Kan? Saya balik mai, sebelum tu saya mai sini dulu, tapi saya pergi balik kan? Dia cari, kan? Nak bawa masuk dalam flight pun tak boleh kan? Kan? Orang juruterbang tak bagi, kan? Airport pun tak lepas, kan? Takut bom lah, kan? Jadi tak apalah, alhamdulillah semuanya masih lagi wajah ceria, sambut lebaran hari raya Aidilfitri dengan keluarga, dengan sahabat anda, dengan jiran dan dengan sebagainya lagi, dengan anak cucu. Mungkin tuan-tuan balik kampung ataupun anak-anak datang ziarah tuan-tuan di hari raya Aidilfitri. Tetapi sedar ataupun tidak, masih ada insan-insan yang Allah Ta'ala uji mereka. Tidak ada insan yang dikasihi duduk di sisi mereka sambut lebaran dalam keadaan sunyi sepi, tuan-tuan. Duduk di rumah, tak ada siapa ke nak menziarah. Itulah anak yatim, tuan-tuan. Anak yatim, ibu tunggal dan sebagainya yang perlu kita layan mereka, kasih kepada mereka. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengan anak orang yang cinta dengan anak yatim ini di dalam syurga seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi rapatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Di syurga Nabi kata, aku dengan orang yang cinta anak yatim ni macam ni. Allahu akbar. Sayangnya Nabi kepada orang yang jaga anak yatim. Sebab apa? Nabi juga anak yatim. Sebab tu saya pergi Indonesia, tuan-tuan, Jakarta, ramai anak yatim, tuan-tuan. Ramai yang jadi gelandangan, yang tak ada rumah, duduk bersudah tepi jalan, buka puasa. Sedih, tuan-tuan. Kita tengok Allah. Yang susah tu susah betul. Bukan kira susah macam orang kita ni, kan? Dia fakir ni, fakir miskin tu, fakir tu. Tak ada apa. Baju pun baju lusuh putih tepi jalan pakai, tuan-tuan. Yang kata susah ni, yang duduk mengamen tu kira ada duit lah juga tu. Ni hak susah tu ni. Sebab itulah banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, perlu kita syukuri, tuan-tuan. Ini baru nikmat dunia, kan? Belum lagi nikmat akhirat yang mana Allah berikan kepada kita, kan? Hari raya lebaran yang sebenarnya itulah, kan? Di dalam syurga nanti, tuan-tuan. Kita raya sampai tak ingat apa, kan? Lebaran, kita, lebaran kita ni mungkin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, tuan-tuan. Kan? Lebaran kita ni, hari raya kita mungkin dengan Nabi. Sebab itu para sahabat, bagi mereka masuk syurga ini kejayaan yang kecil.
Sebab bagi mereka bila masuk syurga tetapi tidak dapat bersama dalam syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih belum dikira sebagai berjaya. Sebab apa? Sahabat ni dia nak masuk syurga, nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ambil wudu, tuan-tuan. Kemudian sahabat duduk di belakang, saya tak ingat nama dia. Dia menangis, tuan-tuan, tengok Rasulullah. Rasulullah tanya, wahai sahabat aku, kenapa kamu menangis? Kan? Kemudian dia kata, ya Rasulullah, saya tak ingat nanti bila kamu dah tak ada, ya Rasulullah, ketika mana hari akhirat nanti aku nak cari kamu, ya Rasulullah, kan? Aku nak duduk dengan kamu, ya Rasulullah, aku rasa aku tak layak duduk dengan kamu, ya Rasulullah, mana aku nak cari kamu ni, ya Rasulullah. Sahabat risau, tuan-tuan, takut ni masuk syurga tu satu pasal, tuan-tuan. Bukan kata dia yakin diri dia masuk syurga, tapi dia takut tak dapat bersama dengan Nabi sebab sayangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita hari ni, tuan-tuan, banyaklah kita baca sirah-sirah, banyaklah kita baca kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi lembut hati kita, tuan-tuan, bagi lembut hati anak isteri kita, jiran kita. Kita baca di masjid, di surau, kan? Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita kerah macam mana pun, walaupun lebih keras daripada batu, tapi bila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tembus dalam hati kita, dia akan masuk dalam kepala kita, tuan-tuan. Baik. Hari ini saya nak kongsi, sebelum kita nak buka kitab, kita sambung ya bunayya, tuan-tuan. Kitab wahai anakku yang tercinta ni, saya nak cerita sikit pasal anak soleh, tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar ke tak mau dengar, terpulang tuan-tuan lah. Saya nak cerita juga, kan. Cerita pasal anak soleh ni, tuan-tuan. Kebetulan pula hari raya, tuan-tuan. Kan? Saya pula banyak dengan anak-anak remaja sebelum-sebelum ni, kan? Jadi realiti zaman ini, khususnya di Malaysia ini, anak-anak kita ni makin lama makin besar, tuan-tuan. Dan mungkin dah membesar, dah menginjak dewasa, kan? Mungkin sebaya dengan saya 25, nak masuk 26, tuan-tuan. Saya muda lagi, kan? Tapi mati tidak mengenal usia, tuan-tuan, kan? Mungkin mereka sedang menginjak dewasa, tetapi sedarkah kita, adakah mereka ini menjadi anak yang seperti kita harapkan ketika mana kita belai mereka masa kecil dulu? Duduk dalam buayan, ibu dakak anak, kan? Esok-esok mat besar jadi doktor, no? Adakah mereka telah menjadi doktor? Kan? Ataupun esok-esok kita duduk peluk anak kita ni, yang ibu-ibu duduk menyusu anak ni, esok-esok kan, Khadijah besar, Khadijah jadi guru agama, no? Kan? Adakah sekarang dia jadi guru agama? Kalau tidak, jangan bersedih, kerana masih lagi belum terlambat. Sebab apa? Anak yang soleh ini, anak yang baik ini adalah anak yang tidak pernah lupa kepada mak dan ayah. Saya ni balik Indonesia, saya banyak tengok anak-anak kecil, saya sedih. Sebab saya teringat, bila saya tengok muka budak-budak kecil, tuan-tuan, saya teringat yang mana Allah pernah sebut dalam Quran, janganlah kamu bunuh anak kamu sebab kamu takut miskin. Saya tengok Allah, saya teringat, tuan-tuan. Dan masa dalam tausiah saya pun cerita pasal anak juga, tuan-tuan. Sedih, tuan-tuan, kan? Nama program dia Aksi Asia. Saya tengok yang main semua makcik-makcik, kan? Duduk di depan saya tengok, kan? Budak-budak ada juga. Saya kata, kan, yang mana yang masih ada anak, peganglah tangan anak, tanyalah anak. Esok-esok abah mati, mak mati, rajin tak nak sedekah Fatihah ke, nak buat tahlil ke bagi ayah, kan? Sebab bila saya tengok, baru-baru ni saya balik ke Perlis, tuan-tuan. Saya balik raya pertama dan kedua dan ketiga di Perlis, dan raya keempat, kelima, keenam di Johor, di Muar. Johor, tuan-tuan. Johor, kan? Johor 18 jam duduk atas jalan tu, kan? Saya balik raya pertama di Perlis, kan? Bukan saya kata saya jadikan tradisi ziarah kubur raya pertama, tak? Sebab kita jarang-jarang balik, tuan-tuan. Saya balik, saya pergi ziarah. Oh, kan, tunjuk isyen sikit lah, kan? Saya balik raya pertama, habis saja saya takbir raya, semayang raya, khutbah raya di surau, saya pegang tangan ayah saya, ya, jom. Saya ambil cangkul, tuan-tuan. Ayah saya bawa motor, saya duduk belakang, jom kita pergi kubur, kan? Saya pun bawa lah, pergilah nak tengok kot-kot lah, kan? Kubur ni tak dibersihkan, kan? Rupa-rupanya bersih, tuan-tuan, berkilat, kan? Dia peleh, tuan-tuan. Saya cerita ni, kan? Cuma dia tak ada lah buat kepuk ke apa, tak ada lah, kan? Terus saya tengok, rajin orang bersihkan masjid, kubur. Saya tanya ayah, tak itulah, jangan balik, dia kata. Dan sini meriah, kalau buat bersih kubur, menteri besar pun turun, tuan-tuan. Saya terkejut, saya dengar, kan, menteri besar pun turun. Saya kata, mufti tak kata apa, kan? Dia kata,
Dia kata nak bersih tu boleh, tapi jangan duk buat benda-benda yang bukan-bukan, dia kata. Kemudian duk buat bangunan tinggi-tinggi tu dekat kubur tu, dia kata. Saya kata betul juga, kira boleh tahan lah juga kan. Saya kata lama-lama sikit ni, saya kata dia terbuka lagi tu hati tu kan. Jadi saya tengok dan saya ziarah kubur nenek saya kan, dengan atuk saya sebelah ayah saya kan. Kubedah binti Kudalah dengan Man bin Mat. Nama orang dulu simple je tuan-tuan kan. Saya pun sedekah patihah, buatlah beberapa amalan-amalan yang saya ambil daripada guru saya kan. Orang kata ziarah kubur ni tuan-tuan, sedekah patihah kan, kemudian ayat kursi, kemudian tiga kul baca 7 kali tuan-tuan, berserta dengan inna anzalna 7 kali, insyaAllah azab kubur Allah angkat berkat doa anak cucu soleh tuan-tuan. Ulama beritahu gitulah lebih kurang. Bukanlah kata kita ni jamin dah, sebab kita ikhtiar. Kita ikhtiar tuan-tuan. Sebab tu kita tanya ni, anak kita ni hak balik raya ni, sempat tak kita tanya dia, "Along angah, esok lusa ni kan, ayah dah tak ada ni. Esok-esok bukan lemang ayah minta buat balik, bukan duit kan. Adakah rajin nak hantar pahala kat mak ayah ni esok-esok mati?" Kita tanya anak kita. Pernah tak kita tanya waktu raya macam ni tuan-tuan? Kalau belum, mesti belum terlambat, sebab tak lama lagi raya haji tuan-tuan. Kalau lah depa balik tuan-tuan. Sebab apa? Anak yang soleh, saya nak cerita sikit lagi tuan-tuan. Anak yang soleh dia balik rumah bukan sekadar dia tanya khabar kepada mak ayah dia. Bila dia balik rumah, ada je dia bawa buah tangan dan sebagainya. Ini contoh anak soleh. Balik anak yang pertama, Alung kan. Mak, cik kerja ni bukannya banyak sangat duit ni, adalah rezeki hari raya nak bagi. Faham? Anak pertama bagi sobur kat mak. Mak pun ambil, tuan-tuan menangis kan. Nak cerita anak baik ni, bukan dia kata tak bagi duit pun tak baik. Tapi cerita anak pertama ni, dia bagi duit dekat mak, mak dia ambil. Menangis, mak dia menangis kan. Ayah dia tengok heran, pasal apa pula kan. Kemudian datang anak yang kedua, pun bagi duit 1,000 juga kat mak. Mak, cik ni kerja pun tak ada lah besar gaji, cuma adalah rezeki nak kongsi dengan mak. Sepenuh hari raya ni bagi 1,000 lagi, 2,000 lah tuan-tuan kan. Teriak lagi tuan-tuan, lagi kuat dia nangis. Mak teriak kan. Orang perempuan gitu lah kan. Bagi duit teriak, tak bagi duit pun teriak kan. Bukan di sini kot, no, di luar kan. Kemudian balik juga anak yang ketiga juga, mak bubuh nak sampai elok-elok sampai raya kan. Cik pun sama kan, nak minta maaf kat mak, jarang balik, inilah ada rezeki sikit nak kongsi. Alang anak nombor tiga pun bagi juga duit. Mak buka tengok, kira-kira 1,000 juga tuan-tuan. 3,000 lagi kuat dia menangis tuan-tuan. Kemudian ayah dia tanya kan, ayah haji tanya, "Hai mak haji kan, awak menangis kuat sangat ni, dapat duit pun menangis ni." Dia kata, "Saya menyesal abang buat 3 dia kata. Kalau saya tahu buat 15 kan, melawak kan. Sebab 3 baru 3,000 tuan-tuan kan. Kalau 15, 15,000 lah kan, melawak kan. Kan, sebab mood raya ada lagi kan. Nak cerita ni anak soleh ni kan, anak yang baik. Tuan-tuan tengok kisah Nabi Ibrahim tuan-tuan. Kahwin lama dah, Allah tak bagi zuriat. Semua orang yang bernikah ni mengimpikan zuriat yang soleh, mengimpikan zuriat, betul tak tuan-tuan? Semua orang anak-anak. Nak cerita ni kisah Nabi Ibrahim yang kata nikmat anak ni. Nabi Ibrahim kahwin 1 tahun, kahwin 2 tahun, 3 tahun, Allah tak bagi zuriat tuan-tuan. Lama kahwin. Kemudian ketika mana rasa macam, "Ya Allah, nak anak, nak anak." Kemudian Nabi Ibrahim, Allah rakam kisah Nabi Ibrahim dalam Quran tuan-tuan. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim minta apa tuan-tuan? "Rabbi habli min as-salihin." Ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak yang soleh. Simple doa dia tuan-tuan. "Rabbi habli min as-salihin." Nabi Ibrahim tak minta anak yang pintar, anak yang pandai. Tak. Nabi Ibrahim tak minta, "Ya Allah, bagilah aku anak yang kaya." Tak. Tapi Nabi Ibrahim minta, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, bagilah kepada aku zuriat anak yang soleh. Sebab apa? Anak yang pintar belum tentu soleh. Anak yang kaya belum tentu soleh. Tapi kalau anak yang soleh, insya-Allah dia kaya, dia cerdik, dia pandai tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Macam tak betul je ni. Seluruh tuan-tuan. Sebab apa nak cerita bahawasanya nilai seorang anak yang soleh tu, walaupun duduk jauh daripada mak ayah dia, duduk di mana-mana cerok sekalipun, sentiasa ada, tak telefon mak pun, doa ni bagi mak ayah ni, "Ya Allah, ayah aku dengan mak aku dulu duduk kampung susah cari duit bagi aku belajar. Bagilah dia kesihatan ya Allah, bagi dia boleh solat ya Allah dengan sempurna. Kan? Mak aku tak larat ni duduk semayang atas kerusi ni ya Allah." Minta doa ni anak yang baik.
Sebab pun anak yang soleh, insyaAllah dia cemerlang dunia akhirat. Jadi tuan-tuan, itulah anak yang soleh. Kemudian anak yang soleh, dia tak duduk saja, bangun malam tuan-tuan. Sebelum tengok bola MU lawan Arsenal 2.45 pagi tu tuan-tuan, dia ambil wuduk dulu tuan-tuan. Ataupun member telefon, jom mak tengok bola kat kedai mamak. Anak yang soleh, dia pergi tengok bola. Tapi sebelum dia pergi keluar tengok bola, pukul 2 dia bangun. Bola 2.45 tuan-tuan, dia bangun pukul 2, dia ambil wuduk, dia semayang dulu 2 rakaat tuan-tuan. Sebab apa? Doa bagi mak ayah dia tuan-tuan. Ini anak yang baik. Sebab tu kita jangan marah anak bangun tengok bola pagi-pagi, jangan marah. Sebab itu minat dia tuan-tuan. Betul tak dia nak? Anak nak keluar lewat malam pergi jumpa member, hak laki ni terutamanya, perempuan tak boleh lah. Jangan marah dia tuan-tuan. Kadang-kadang dia ni bosan duduk di rumah. Kita ni nak boleh kata apa tuan-tuan? Budak-budak muda kan? Macam saya lah kan? Budak-budak muda, kalau dia minat tu kita tak boleh larang lah. Tapi kalau anak yang baik, kita kata banci sebelum keluar solat lu 2 rakaat. Ini kita ajaran kita kepada anak. Kita tak halang dia minat dia, tapi kita didik dia dengan cara yang baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni saya nak sambung tuan-tuan kitab Ya Bunayya, antara nasihat Imam Ibnu Wardi, yang mana lebih kurang 400-500 tahun yang lalu kitab ni dikarang. Saya selalu sebut tuan-tuan, yang mana kitab ini sangat sangat bagus untuk khususnya para remaja, orang-orang muda dan juga retua pun boleh tuan-tuan. Baik, kita sambung insya-Allah. Saya pun tak tahu di sini berhenti dekat mana. Saya pun merata saya pergi kan, banyak tempat saya buka kitab ni. Jadi depa semua orang kata ustaz jangan tukar kitab, kata sambung lagi, kata. Jadi saya pun sambung, saya pun tak ingat diniah ni nasihat ke apa, saya pun tak ingat kan. Jadi tak apa kan tuan-tuan, kita sambung lagi noh. Baik. Sambung tak sambung sama aja tuan-tuan. Kan kuliah juga kan. Kan habis isyak juga noh. Kan. Baik, bismillah. Kita tengok nasihat yang berikutnya, dia kata jangan mencela sahabat Nabi dan para ulama. Hari ini ni kena dia tuan. Bukan saya nak tuju kat siapa-siapa tuan-tuan, dah. Saya tak tuju siapa-siapa. Saya baca apa yang telah diterima oleh guru, daripada guru saya, apa yang disampaikan, saya sebarkan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tak betul, tuan-tuan jangan ambil. Kata Imam Syafi'i, ilmu saya kalau tak betul campak di dinding. Jadi saya ni bukan tegak campak je kot kan, pijak-pijak lagi lah kata tuan. Kalau tak betul lah. Baik, kita tengok apa nasihat Imam Ibn Wardi yang ke-26. Dia kata jangan mencela sahabat Nabi dan para ulama. Nasihat Imam Ibn Wardi dalam kitab Ya Bunayya pada nasihat yang ke-26 adalah jangan kamu mencela sahabat Nabi dan para ulama. Baik, apa kata Imam Ibn Wardi sebut? Jangan kamu cuba mengecam generasi awal umat ini, yakni para sahabat dan salafus soleh. Dengar baik tuan. Kerana mereka bukan orang yang meletakkan dirinya di dalam kegelinciran ataupun di tempat-tempat yang kata apa, jauh daripada rahmat Allah. Baik, kita tengok keterangan ni kata apa. Di antara tanda kesempurnaan iman ialah bahawa kita memuji dan berterima kasih kepada generasi awal umat ini. Siapa dia? Iaitu para sahabat dan salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Antara ciri ni tuan-tuan, tanda kita ni sempurna iman, kata Imam Ibn Wardi, kita berterima kasih kepada para salafus soleh dan para sahabat, orang-orang yang terkemudian selepas Nabi SAW. Kemudian sambung lagi, kerana apa? Mereka adalah anak didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah yang menyampaikan Islam kepada generasi tabi'in dan kemudiannya daripada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Baik. Nabi sebut tuan-tuan, dan satu riwayat, sahabat aku ini ibarat bintang yang bergemerlapan di langit. Bintang di langit, kata Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita masih lagi ingat dalam bulan Ramadan kan, ada orang yang sembahyang tarawih 8 kan, ada yang buat lebih, dan setengah tempat tuan-tuan mempertikaikan amalan-amalan para sahabat kan, sebab dia kata sahabat buat ni terlalu banyak sangat kan, ataupun macam-macam lagi alasan yang diberikan tuan-tuan.
saya pergi di Indonesia, saya tengok satu video tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah di TV3 pun keluar rasanya. Sembahyang tarawih 10 minit je tuan-tuan. 8 rakaat. Saya pun buat tengok tuan-tuan. Tu pun campur witir tu 3, 11, 8 minit tuan-tuan. Tengok tu semua laju tuan-tuan. Kan? Saya rasa kalau haji-haji pergi sana patah pinggang. Kan? Patah sungguh. 10 minit tak sempat. Kan? Allahuakbar laju. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube ada tempat. Apa punya sembahyang tuan-tuan. Nak ni berhutir bina'ah lah. Saya pun terang macam mana dia boleh timbul semayang yang macam tu kan? Dan ramai pula tu ikut tu kan? Allahu Akbar. Saya tak tahu yang luar jambang pun ikut kan, lah. Kan? Baik, sebab apa? Para tabi'in dan orang selepas terkemudian selepas Nabi SAW adalah mereka yang mewarisi ilmu dan juga dapat didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika mengajarkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Habis sembahyang tuan-tuan, Nabi bagi salam, Nabi beralih belakang, Nabi tengok Muaz bin Jabal. Habis Nabi salam, Nabi tengok. Kemudian dia pandang tepat ke wajah Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal pun takut tuan-tuan. Apa pasal pula Rasulullah duk tengok aku ni kan? Apa yang tak kena kan? Kemudian Rasulullah beritahu, ya Muaz, inni uhibbuk. Sesungguhnya wahai Muaz, sesungguhnya aku ni sayang kepada kamu, cinta kepada kamu. Muaz bersenyum tuan-tuan. Siapa yang tak seronok Nabi sebut gitu tuan-tuan. Kemudian Rasulullah sambung lagi. Rasulullah kata apa? Wahai Muaz, janganlah pernah mulai hari ini selepas saja kamu selesai daripada solat, kamu tinggalkan daripada membaca doa ini. Apa doa dia tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buka dalam Syama'il Muhammadiyah, ada kisah ni. Dalam surah pun sebut. Apa doa dia tuan-tuan? Doa dia, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tuan-tuan boleh tulis. Doa ni masyhur tuan-tuan. Sebab tu hadis ni disebutkan sebagai hadis Musasal bil Muhabbah. Tak silap saya. Apa ulama bagi nama hadis ni, para sahabat pun bagi nama hadis ni, ialah hadis yang diberikan dalam keadaan yang setiap kali diriwayatkan hadis ini turun temurun daripada seorang ayah kepada anak dia, anak kepada cucu dia. Sebelum dia baca hari ni, dia sebut dulu, wahai anak, sesungguhnya aku cinta kepada kamu. Kemudian anak dia dapat hari ni, dia bagi dekat cucu pula, wahai cucu, sesungguhnya aku cinta kepada kamu. Sebab tu disebut sebagai Musasal bil Muhabbah. Apa maksud doa dia tuan-tuan? Allahumma a'inni ala zikri, ya Allah kurniakanlah kepada aku kekuatan untuk mengingatimu, wa syukri, untuk mensyukurimu, wa husni ibadatik, ya Allah perbaikilah bagi kami urusan ibadah kami. Tuan-tuan, baca doa ni setiap kali lepas semayang. Sebab tu kita ni kadang-kadang rasa malah je nak pergi masjid, nak pergi semayang dan sebagainya, terutama anak-anak muda. Sebab kita tak minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk sembahyang dan beribadah dan sebagainya. Sebab apa? Nak solat pun Nabi kata suruh minta kita doa kepada Allah. Nak ibadah pun suruh minta tolong ke Allah. Apatah lagi amalan-amalan besar yang lain. Nak zikir subhanallah tu pun, Allah, satu nikmat yang Allah bagi tu, rahmat Allah tu, nak sebut subhanallah tu pun. Apatah lagi nak berjalan, nak guna tangan, bercakap dan sebagainya, tu lagi besar nikmat. Allahuakbar tuan-tuan. Sebab itulah bila mana para ulama, kan, para tabi'in, para salafus salih, para sahabat ini, jangan kita kecam mereka, jangan kita kutuk mereka. Apa ni kita ikut amalan para ulama? Ikut Nabi. Ada setengah pendapat gitu. Jangan duk ikut ulama. Ulama bukan betul pun. Ikut Nabi seorang ya. Masalahnya kita pernah ke jumpa Nabi tuan-tuan? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Kamu semayanglah macam mana aku semayang, kata Nabi. Tapi kita pernah ke? Ada tuan-tuan pernah nampak Nabi semayang tak? Kok-kok pernah mimpi ke malam-malam? Lepas tengok bola tu, masuk tengok, dah lah Selangor kalah tuan-tuan. Masuk bilik dalam keadaan marah dah. Tidur malam, mimpi jumpa Rasulullah, jumpa tengok Rasulullah semayang. Saya tak nafikan ada orang pernah jumpa, mimpi jumpa Nabi SAW. Tetapi saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak jumpa tengok Nabi semayang? Tak ada. Macam mana kita tahu cara Nabi ni, yang cara semayang ni cara Nabi? Kita yakin tak cara kita semayang lah ni cara Nabi? Sebab apa kita yakin? Sebab kita diajar oleh para guru kita yang sanad ilmu dia sampai kepada Nabi SAW. Kita Malaysia, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, amalkan.
Kalau nak campur pun, kalau dah pandai sangat tu silakanlah tuan-tuan. Kan? Saya ni haji, saya bab wuduk saya mazhab Hanafi. Ha, bab semayang baru saya Syafi'i. Ha, bab zakat saya Maliki balik. Ha, dia duduk main konon kau tu. Tanya ilmu kan. Usul fiqh tak tahu tuan-tuan. Payah. Sebab itulah kita ikut ulama kata Malaysia mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Ada sebab dia tuan-tuan. Kan? Baik, sambung sikit. Bukan marah tuan-tuan. Ha, jangan marah. Saya tak tanya berapa PhD tuan-tuan ada. No? Saya tak tanya. Jangan takut. Ha. Baik. Maka sepatutnya kita yang mendapat petunjuk melalui generasi ulama secara turun-temurun ini berterima kasih kepada mereka, bukan sebaliknya. Allah tuan-tuan. Baru-baru ni Syekh Nuruddin pula kena tuan-tuan. Ha, guru saya tu. Sedih dia. Dia kutuk Syekh Nuruddin. Allah. Rapat. Syekh tu pun malah nak layan tuan-tuan. Kena kau-kau. Semua dia nak kutuk. Ulama' ni dia nak perli. Ulama' ni dia nak condemn. Macam-macam. Yang kata mutakhirin ni ramai sangat. Sedih tuan-tuan. Saya muda lagi. Saya pun dapat ilmu-ilmu ni pun dalam keadaan yang saya macam kata nak bersedia tak bersedia juga nak mengajak. Saya takut nak mengajak kan? Takut. Sebab ilmu ni selalunya orang-orang yang veteran ni boleh ajak ni. Saya takut. Bila saya sampaikan dekat tuan-tuan, saya dalam keadaan yang masih mentah lagi, muda lagi kan, takut Allah tanya banyak kan, sebab kita ni muda tuan-tuan. Amalan pun tak banyak macam tuan-tuan kan, dah pergi haji, dah pergi umrah dan sebagainya, takut. Jadi bila saya dapat ilmu-ilmu macam ni, kemudian tiba-tiba muncul pula zaman ni, zaman orang mengondem para ulama, kutuk para ulama, saya jadi takut, sedih dan sebagainya. Macam perbau perasaan tuan-tuan. Kita mengaji madrasah pondok, tengok tok guru mengaji susah tuan-tuan. Pergi mengaji dengan Syekh Yasin Fandani di Mekah tu, balik buka pondok kan, orang tu bagi je duit tu buka pondok kayu satu. Mai datang pelajar nak belajar, datang duduk belajar, susahnya. Tiba-tiba orang kata amalan dia ni tak betul sebab bukan ikut Nabi. Sedihnya tuan-tuan, sedih. Jadi banyak sangat hari ni kita kena tapis. Kita kena tapis ceramah-ceramah yang kita dengar mungkin di TV dan Facebook dan sebagainya, di YouTube. Tapis-tapis lah tuan-tuan. Tuan-tuan duk Google tu pun banyak tuan-tuan. Yang pakai kononnya nama manhaj.com, salafussoleh.com, salafi-salafi ni bayar tuan-tuan. Banyak sangat fatwa-fatwa yang menyeleweng, kita takut. Nah. Sebab itulah hari ini kita mengharapkan agar pihak-pihak jabatan agama tolonglah kuat kuasakan balik anggota apa akta-akta ataupun bolehlah kerjasama dengan SKMM ke, buatlah. Saya pun baru-baru ni Ramadan tahun lepas saya program dengan SKMM tu, dia bagi beg satu tuan-tuan, fikir sebelum bertindak tuan-tuan. Kemudian dia kata klik dengan bijak. Saya bawa beg ni pergi mana-mana kan? Jadi kalau ada orang nak hujah dengan saya, saya akan tunjuk beg ni kan? Fikir sebelum bertindak, saya kata kat dia kan? Sebab apa? Fikir sebelum bertanya. Sebab entah ada berapa PhD dia tanya kan? Saya tak mengaji PhD dia kata kan? Sebab takut tuan-tuan. Hari ini kita duk tengok anak-anak kita duk main Facebook, internet dan sebagainya. Kadang tu ada hak nak mengaji ilmu, klik YouTube ceramah ustaz sekian-sekian. Bila buka je tuan-tuan, bukan dia mengajar agama apa tuan-tuan, 20 minit bercakap, 18 minit kutuk orang eh. 2 minit tu cakap pasal agama tuan-tuan. Allahu Akbar. Yasin jangan buat, Nabi tak buat. Zikir lepas maun jangan buat, Nabi tak buat. Kubur dengan ziarah hari raya, bidah haram. Allahu Akbar. Banyak sangat tuan-tuan. Sebab itulah sambung dia kata, orang yang mencela mereka itu ialah orang yang tidak sedar diri. Bukan saya kata, Imam Ibn Wardi sebut orang yang dikutuk ulama ni, salafus soleh ni adalah orang yang tidak sedar diri. Bukan tidak sedarkan diri tuan-tuan. Tidak sedarkan diri itu koma, duduk di hospital, terlantar di jandal hospital. Yang contoh penambli itu Pak apa yang kata kan? Pak Mat Tempe, dia kata pon-pon kan? Pum kan? Accident. Dia kata Pak Mat kau memang begitu, balik-balik lewat malam, dia kata kan? Pening kepala nak terang tu tuan-tuan. Hak tu di jandal hospital tu, tidak sedarkan diri kan? Hak tidak sedar diri ni lain tu kan? Tuan-tuan boleh faham pun lah kan? Mai hak yang tu Jinnah tu dia mai try to pom-pom-pom-pom, dia kata Pak Mat kau memang begitu, selalu pulang lewat malam, dia kata dua kali tuan-tuan. Saya kali ketiga tu teriak tu tuan-tuan kan? Baik. Dan sambung sikit kata,
Kalau kita tahu diri, kan, sudah tentu kita akan berterima kasih kepada mereka dan memintakan maghfirah, keampunan bagi mereka. Mereka mana? Iaitulah salafus soleh dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita sedar diri, tuan-tuan, kita akan minta ampun kepada mereka, kita akan mendoakan kepada mereka. Sebab apa? Terima kasih ya Allah bagi kat kami para ulama mazhab. Kami boleh tahu macam mana Nabi semayang, macam mana cara nak tunai zakat, kalau tak dengan duit dengan apa. Kita tahu sebab para ulama tolong kita. Allahuakbar. Sebenarnya isu khilaf yang berlaku banyak pada hari ini semuanya telah diselesaikan oleh para ulama. Hampir kesemua telah diselesaikan oleh para ulama. Cumanya ada lagi makhluk-makhluk, kan, yang ajaib ini yang masih lagi duduk mempermainkan, memperbesar-besarkan isu ni, tuan-tuan. Kita ni banyak benda lagi kita nak sembang, tuan-tuan. Bukan isu khilaf ni je, kan. Sampai bergaduh, tak petugas siapa, Tok Imam semayang hujung sana, Tok Bilal hujung sana. Sebab apa? Berbeza mazhab pandangan, tuan-tuan. Johor hak tu okey lagi, tuan-tuan. Kalau di Rusia, tuan-tuan pergi Sunni ni, kan, yang kata Al-Sunnah wal Jamaah ni, kalau kalau ada orang tak puas hati dekat Al-Sunnah wal Jamaah, bukan duduk semayang hujung-hujung, tuan-tuan, keluar masjid tembok pun, tuan-tuan. Macam berlaku di banyak tempat, kan, di Iraq dan sebagainya, tembok tu, eh. Oh ni, dia jumpa awak ni lah Imam Al-Sunnah wal Jamaah tu, hantar gap di kepala, bagi pom tembak, tuan-tuan. Dahsyat, tuan-tuan. Jadi Malaysia ni kira okey lagi lah, tuan-tuan. Tapi okey pun tak okey lah, tuan-tuan. Sekarang ni pun dah nampak dah tu, dia punya api tu, bara tu dah naik dah tu, kan. Dah nampak dah semakin berani secara terang-terangan mengajar, kan, kepada umum dan sebagainya. Takut, tuan-tuan, kita hari ni bolehlah kita terima, eh tak apa, ni beza pandangan, tak apa, bukan nak bergaduh. Takut satu hari nanti, tuan-tuan, takut kita anak cucu kita ni pun nak jadi, tuan-tuan, berbunuh-bunuhan sebab salah faham dalam agama, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ni benar khilaf. Nabi sebut kalau betul dapat dua, kan, kalau salah dapat satu, betul tak? Kalau Haji Mat bergaduh dengan Haji Romli pasal satu benda, kan, pasal khilaf, kemudian Haji Mat kata, eh tak boleh lagu ni, Haji Mat pegang boleh. Haji Mat betul sebenarnya, Haji Romli tak betul, tetapi Haji Romli dapat satu, Haji Mat dapat dua, sebab dia betul. Adakah dapat dosa dua-dua ni? Tak. Yang dosa bila tak bertegur siapa? Haa, tuan-tuan, betul tak anda? Ataupun semayang terawih, sini buat 8, sini buat 20, kan. Jadi hak 8 ni dapat 2, misalnya kata hak 20 ni dapat 1, sebab Nabi buat 8, hak yang selebihnya Nabi buat di rumah, contohnya begitu. Jadi apa masalah kita nak bergaduh? Dah, tak ada apa sebenarnya, tuan-tuan. Baik, dan itulah, kita ini banyak terima kasih kepada para sahabat dan salafus soleh, kan. Kita baca Yasin malam Jumaat, ada sandaran dia. Mungkin Nabi tak buat, tetapi ini amalan yang diteruskan oleh para ulama mazhab Syafi'i sebagai amalan yang baik, yang mana kita ni kalau tak buat Yasin malam Jumaat, tuan-tuan, hari apa kita mengaji Quran, tuan-tuan? Tak ada, tuan-tuan. Lagi kita sibuk pergi raya rumah YB ni, pergi raya rumah ni, rumah terbuka, tak ada macam Quran, tuan-tuan. Jadi ada hari khusus baca Quran malam Jumaat, baca Yasin pun Yasin lah, tuan-tuan. Janji mengaji, tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Wirid lepas semayang. Sebab apa? Memang Nabi tak buat baca ramai-ramai, kan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yusam tahbi. Tetapi amalan ini bila mana dibuat secara terang-terangan dan bersama dengan jemaah, kita buat, anak cucu kita tengok, oh zikir macam ni lepas sembahyang. Amalan ni amalan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita tak buat terang-terangan, anak-anak cucu kita tahu tak anda? Adakah dia nak main, atuk ajar zikir hak lepas sembahyang tadi, boleh tak? Tak ada hari dia nak tanya anda. Jadi bila kita buat secara jemaah, secara tak langsung kita mendidik masyarakat untuk berzikir. Dan zikir secara jemaah ni tak salah, kan? Dan banyak lagi amalan-amalan khilaf yang lain yang tak perlu pun kita bergaduh, tuan-tuan. Baik. Itu nasihat yang ke-26 oleh Imam Ibn Warbi. Hebat Imam Ibn Warbi, tuan-tuan. Satu karamah yang Allah berikan kepada beliau. 550 tahun kitab ini dikarang, lama. Tetapi hari ini
realiti yang berlaku betul tu tak, apa yang dia cakap 550 tahun yang lalu mana ada ulama-ulama HW ni tuan-tuan. Tapi dia boleh tahu apa hari ni tuan-tuan. Dahsyatnya, adakah Imam Ibn Wardi hidup tahun 2017? Tak. Ini karamah yang Allah berikan kepada para ulama. Hebat tuan-tuan. Imam An-Nawawi disebutkan Allah berikan karamah kepada Imam Nawawi berupa cahaya di hujung jari tuan-tuan. Malam-malam tulis kitab, tak gaduh pasang pelita tuan-tuan, tak gaduh pasang api, tak gaduh pasang lampu spotlight. Hujung jari ada lampu, boleh tulis kitab. Sampai hari ni orang baca azkar Imam Nawawi. Berkat tuan-tuan. Kita hari ni buat kitab, buat buku ke, cok muka di depan. Hak cipta terpelihara. Siapa-siapa yang kopi kena saman. Contoh tuan-tuan. Orang dulu dah kan? Bukan kata tak boleh, boleh tuan. Memang lah ni zaman duit, jangan buat main-main tuan. Tak ada duit musnah nak perut buat tu. 20,000 buku terjual, dapat royalty. Tak ada masalah, buatlah tu titik-titik peluh kita tuan-tuan. Siapa pun tak marah. Baik, itulah nasihat yang saya rasa cukup kot satu nasihat tuan-tuan. Rasa macam lemah kalau dengar banyak-banyak ni. Nasihat ni tuan-tuan dia tak boleh banyak-banyak kan, sebab bila dia banyak-banyak dia masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri tuan-tuan. Saat lagi keluar minum kopi di kedai dia lupa kan, dah lah tak tulis kan. Tapi kita ni banyak orang Malaysia ni dah mazhab Syafi'i, ingatan pun mazhab macam insyaAllah kot macam Imam Syafi'i tuan-tuan. Amin lah tuan-tuan. Saya doa ni tuan-tuan kan. Haji tak tulis ni Haji malam ni. Saya ingat kan, saya ingat. Keluar pintu tu lupa habis semua kan. Sebab apa? Sebab kasut hilang semua kan. Lupa habis. Sebab apa dia maki siapa pula curi kasut aku ni kan. Baik tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam amalan agama. Allah berikan kepada kita apa yang kita buat dalam bulan Ramadan yang baru saja tinggalkan kita ini, kita dapat bawa amalan tu keluar tuan-tuan. Kita tengok hari ini adakah amalan tadarus Al-Quran ini diteruskan oleh kita ataupun tak ada terus tuan-tuan. Tadarus ni masih ada ataupun tak ada terus kan. Adakah kita yang mengejar Lailatul Qadar ini lailan dan tak sedar dia tuan-tuan lepas aja habis Ramadan? Sebab satu misalan dan sikit lagi dalam Quran, saya tengok surah apa, tapi Allah sebut satu perumpamaan. Di Mekah dulu ada seorang perempuan wanita yang dia suka jahit tuan-tuan, dia suka menjahit. Tetapi suatu hari Allah Ta'ala jadikan, rakamkan kisah dia ni. Sebab apa? Dia ni jahit pelik tuan-tuan. Dia jahit, dia pintar benar tu, macam kita kait-kait tu. Lepas dia jadi baju, jadi sapu tangan dan sebagainya, dia relaikan balik tuan-tuan. Dia tarik balik benar tu, macam pintalkan balik benar tu. Kemudian dia jahit lagi. Jadi benda sia-sia dia buat kan. Kemudian Allah rakamkan dia punya kisah ni. Allah kata janganlah kamu jadikan amalan kamu ini seperti mana seorang wanita yang meminta-mintal benang, kemudian dia menghancur-hancurkan, dia mencerai-ceraikan benang itu. Jadi amalan kita tuan-tuan, jangan kita jadikan diri kita dalam bulan Ramadan, kita ni jadi malaikat lah tuan-tuan. Semayang jaga lima waktu dengan tadarusnya, dengan kiamulainya, dengan iktikaf di surau masjidnya. Tiba-tiba habis saja Ramadan, kita pun hilang semua amalan-amalan tu tuan-tuan. Cerai habis semua diri kita dengan amalan yang baik. Jangan jadikan diri kita macam tu tuan-tuan. Sebab itulah Nabi sebut amalan yang paling terbaik adalah amalan yang sedikit tetapi istiqamah. Tuan-tuan, kita tengok hari ni, kita nilai diri kita. Ya Allah, apalah amalan ku hak sampai Allah ku buat ni, cari sampai daripada hujung orang kaki sampai hujung rambut, apa benda aku istiqamah. Tengok-tengok satu je tuan-tuan, istiqamah apa? Malam sebelum tidur makan ubat tuan-tuan sebab sakit kan, melawak. Jadi saya pun tak berniat untuk bercakap panjang. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini tuan-tuan marah ke kan, saya sebut benda betul kan? InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini kita dapat sama-sama amal dan sampaikan. Sekian kan, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebelum saya terlupa tuan-tuan, saya nak jemput lah, saya ada mesej kat Haji Nan kita, jemput mai tengok program da'i secara langsung di Seri Pentas 2 Plaza Alam Sentral Shah Alam. Tuan-tuan boleh mai tengok secara langsung, bawa anak cucu mai tengok dah di studio, masuk TV kan. Tak payah bayang, masuk TV free
Jadi saya diamanahkan oleh pihak produksi Da'i musim kelima untuk jemputlah tuan-tuan. Dia ada 10 minggu. Jadi minggu yang pertama Da'i akan bermula episod pertama pada 16 hari bulan. Jadi setiap minggu akan ada siaran langsung. Tuan-tuan boleh datang setiap minggu pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan just message je dekat saya ataupun nombor yang saya bagi dekat Haji tu, Abang Afiq tu. Jadi tuan-tuan pakai lawa sikit, baju raya ke, haji-haji, haji apa, bawa main semua, kita pergi tengok live Da'i TV3 nah. Kemudian di Masjid Negara pada hari Sabtu ni, kuliah duha perdana oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyah, sempena dengan press conference yang media Da'i. Dia jemput semua, makan pun ada tuan-tuan, dan ada sendera hati sikit lah kepada yang datang. 300 yang terawal di Masjid Negara pada waktu duha, kuliah Ustaz Kazim. Jadi ramai-ramailah pergi, insyaAllah saya berada di sana nanti insyaAllah. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.